Okey. Coy, bukan lagu ni kau buat tepi kubur. Ha. Tak ada. Bukan kan tepi tepi kolam. Tepi kolam rahsia, rahsia. Rahsia. Itu dia punya orang kata benda wajib dia buat setiap lagu. Ya. Yeah. Ada benda. Ada benda. Sebab itulah dapat lagu-lagu yang best ni. Untuk blow it in kan. Kalau tak ada rahsia tu dia biasanya. Jadi saya rasa kau dah pernah dengar tak untuk AST ni? Belum lagi kan? Alright. Jadi anda semua adalah orang yang pertama dengar. Dan kena berjanji, kena share dekat media sosial. Boleh? Boleh ke tak boleh? Alright. Jadi kalau boleh, korang dah ready? Ready? Ini kali pertama korang bawa kan? First time kan? Okay, jom kita dengar untuk anda. Ini dia OST Saka Perawan. Alright, macam mana guys? Okay tak? Untuk soundtrack tu, baik lagi. Baik. Okay, jadi kembali kepada Choi balik. Setelah kita dengar lagu tadi, betul ke lagu tu tak ada apa-apa? Nampak macam ada isi dalam tu? Ada sekadar hiburan. Sekadar hiburan. Lagu ni boleh pergi jauh tak, Choi? Alright, okay. Tepukan untuk Kroatian guys. Inilah dia antara buat ya macam-macam lagu yang telah pun dicipta untuk Kroatian, termasuklah untuk OST Saka Perawan.